tidak melakukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Mawar kok agak tersedak-sedak sepertinya merasakan energi Mas Salim, Bu? Iya, sepertinya begitu, Kang Mama. Atau kita ini sedang diganggu Mas Salim, Bu? Nah, saya rasa mungkin masa kerbau ya. Ya, semoga aja ini berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Mungkin Anda sudah mendengar apa yang dijelaskan Mawar ya. Dan saya jelaskan lagi bahwasanya alhamdulillah berkat kalian semua yang ada, berkat kalian semua yang sudah menonton saya di sini Mawar dan para nyinyi yang cantik-cantik hari ini. Ya mungkin saya yang kurang ganteng ya, mungkin karena saya belum mandi. Tapi enggak apa-apa, saya tetap pede untuk menghibur Anda semua dimanapun kalian berada. Di kesempatan kali ini Mawar sangat murka karena masa limbu sudah semakin kuat. Dan satu lagi, kemungkinan Nyi Ronggeng Yuli akan dibangkitkan oleh Ratu Masa Limbu. Jadi kita harus was-was dan kekuatan kita sepertinya belum mumpuni untuk melawan mereka, tapi kami akan tetap berusaha untuk menjaga Padepokan Sendang Sejagat. Alhamdulillah berkat kalian semua, kita akan menyerang ya. Tunggu ya, ditonton terus dan ingat satu hal, kita akan menyerang Masa Limbo dan Nyi Blorong hari ini, tunggu channelnya. Dan satu lagi, terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton dan terima kasih juga kalian yang sudah ada masuk data-datanya ya. Yang ada masuk data-datanya di sini mungkin ada sekitar 246 orang, nanti akan dibacakan ya. Yang kemungkinan ini setelah ditotal mencapai 120. Ya. Kita gitu. Sekitar 120 juta. Ini kemarahan Mawar. Ya, kemarahan Mawar yang akan menghancurkan energi Masa Limbu. Bagaimana menghancurkan energi Masa Limbu? Yaitu dengan cara bersedekah. Alhamdulillah, sekarang semua itu sudah ada di sini dan ini bukan hanya dari 228 orang tersebut, tapi di sini juga berkat kalian. Jadi kalian yang sudah menonton, tanpa kalian sadari, hiburan yang kami tampilkan itu sudah mengajak kalian semua bersedekah karena Allah Ta'ala. Semoga apa yang kalian tonton menjadi hiburan dan apa yang sudah kalian sedekahkan itu bisa membawa amal jariah, amal ibadah untuk di akhirat kelak. Amin. Allahumma amin. Oke. Di kesempatan kali ini mereka akan melanjutkan untuk strategi penyusunan penyerangan Masa Limbu. 1, 2, 3, silakan dimulai. Ini boleh dibacakan, mau? Boleh duduk. Dan saya Mawar mewakili Padepokan Sendang Sejagat di sini ingin berterima kasih bagi kalian sudah yang berdonasi untuk para anak yatim yang mana sudah ikhlas memberi santunan tersebut. Terima kasih banyak dan mudah-mudahan yang bersedekah itu dilimpahkan rezekinya dan diberi kesehatan selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Dan dalam pendataan santunan ini, sini banyak yang
berdonasi yaitu ada 246 orang. Dan itu tidak disebutkan namanya. Dia apa gimana namanya? Mengatasnamakan hamba Allah. Iya, mengatasnamakan hamba Allah. Mengatasnamakan. Itu banyak yang seperti itu. Dia tidak ingin ditampilkan namanya. Iya. Banyak sekali di sini, kalian bisa lihat. Nah, ya. Ini bukti ya, dan bahwasannya Pak Depon tidak ada melakukan kecurangan apapun. Oke. Jadi di sini dijelaskan Mawar bahwasanya kita Pak Depon tidak melakukan kecurangan apapun. Jadi apa yang kami buat ini itu ikhlas kersane Gusti Allah. Jim, kelihatan nggak itu Jim? Kelihatan. Betul. Kok diputar kalau kelihatan? Ini ngecek. Nggak jelas. Coba diterangkan biar nampak. Jadi di sini kita jelaskan bahwasanya kita akan melakukan sedekah yang mana sedekah ini bukanlah punya saya pribadi. Ini semua yang ada di depan ini adalah uang kalian semua. Ya, ini adalah uang kalian semua yang mana uang kalian ini akan kita bagikan ke anak yatim. Tanpa kalian sadari, mungkin kalian yang benci terhadap Mas Karyo, mungkin kalian yang benci terhadap Padepokan Sendang Sejagat, mungkin kalian yang enggak suka melihat santri-santri PSS, atau mungkin yang kalian jijik melihat skenario ataupun apa yang kami tampilkan, mungkin kalian jijik melihatnya atau terlalu lebay, enggak suka gelai, ya mungkin seperti itu juga. Tapi intinya kami akan manfaatkan itu semua untuk berbagi dengan sesama. Alhamdulillah, dan di sini sudah mencapai yang akan kita siapkan itu 3.000 anak yatim ya. Nah, dan di sini kita bisa melihat tidak ada nama seseorang. Di sini tidak ada nama seseorang. Di sini mengatasnamakan Padepokan Sendang Sejagat, Kecamatan Tetangga, Kabupaten Langkat, dan bertuliskan hamba Allah. Oke, Master Jim. Oke, Bu. Master Jim. Iya, Bu. Oke. Oke, Bu. Oke. Ini bisa dilihat hamba Allah ya. Kita tidak ada memakai nama siapapun di sini. Termasuk nama saya juga enggak ada di sini ya. Ya, ini semua kalian yang mempunyai niat tanpa kalian sadari. Jadi, di sini juga tertulis link YouTube. Link YouTube Padepokan Sendang Sejagat yaitu 1 Mamas Karyo, 2 Mamas Karyo 2, 3 Bos PSS, 4 Sendang Sejagat, dan di samping itu banyak juga channel-channel para santri yang lainnya seperti Kang Adin PSS, Dunia Hayalan, Dunia Lamunan. Juga di sini ada Mas Ray, juga ada Mas Satriadi, juga ada Pak Disingkohor, Lia juga macamnya ya. Jadi sulit dijelaskan, tapi intinya ini semua karena kalian. Jadi kalian yang menonton ini semua, yang terutama Mamas Karyo, Mamas Karyo 2, Bos PSS, dan Sendang Sejagat, terima kasih Anda yang sudah subscribe, dan terima kasih Anda yang sudah menikmati hiburan, dan saatnya mereka akan murka untuk mengalahkan para Masa Limbu dan para Bloro. Kenapa? Guru, kenapa manggil saya Jim, Guru? Saya kan bukan Mas Jim. Oh ya, maksudnya Master Jim kan lagi jadi pengkhianat, Guru. Enggak ada Master Jim. Guru ingat Master Jim terus. Mirip-mirip. Oh, Master Jim. Maaf, lagi kabur. Saya kan baru training 3 bulan, Guru, di sini. Oh iya, maaf. Rambut yang saya teringat Master Jim. Mungkin Guru masih teringat dengan Master Jim terus. Apa-apa, oke dilanjutkan saya. Oke, masing-masing dilanjutkan 1 ini 2.000 silakan dibawa masing-masing channelnya ya. Oke, silakan lagi. Mirip Mawar, silakan dilanjut. Dimulai. Dilanjut. Master Jim belum sadar. Master Jim lagi kena ini virus blorong, bukan virus corona. Bus. Alhamdulillah. Nih, ngomong-ngomong kemana aja? Banyak yang bertanya-tanya, enggak ada di Padepokan katanya.
Alhamdulillah. Sehat. Sementara ini lagi tapak beratan. Oh, lagi tapak beratan. Nah, terus ada yang bertanya lagi, Gus. Katanya Gus udah enggak jadi santri Padepokan katanya. Sama itu mana kena, Pak. Dari luar. Ah, itu makanya. Katanya. Pak Bagian Gus. Nah, jadi ini sedikit saya bertanya nih. Saya mewakili daripada guru mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh sahabat-sahabat subscribe, terutama untuk subscribe dari Padepokan Sendang Sejaga, saudara-saudara sekalian yang telah memberikan donasi ini, terutama kepada seluruh penonton, di mana apabila Anda menonton berarti Anda ikut juga ikut berpartisipasi. Berpartisipasi dalam santunan ini. Sejahterakan teman-teman Gus di Indonesia. Jadi mungkin banyak yang bertanya nih ya, masalah dengan Kang Adin. Kenapa sih mesti ditulis Padepokan Sendang Sejaga? Itu aja. Kan gitu. Jadi sedikit kita jelaskan ya. Boleh, boleh. Padepokan Sendang Sejaga hanya sebagai media penyalur. Sebagai media penyalur, bukan ingin mencari nama, tapi hanya sebagai media penyalur. Jadi siapapun yang menonton tanpa disadari dipakai ikut ini bukan duit kita, ini hanya titipan dari hamba-hamba Allah yang sudah mempercayai kepada Padepokan Sendang Sejaga untuk menyalurkan. Dan insya Allah di sini kita tidak ada niat untuk memperkaya diri sendiri ya. Dan kita juga di sini insya Allah amanah. Silakan disaksikan ya. Silakan disaksikan semuanya, itu sahabat-sahabat semuanya. Kita bukan bermaksud ria di sini, tapi sebagai bentuk pertanggungjawaban. Nah, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para netizen dan para donatur sampai satu persatu yang sudah mendonasikan. Di sini insya Allah kami tidak ada unsur niat untuk ria atau apa segala macam. Tapi di sini saya hanya membuktikan kepada sahabat-sahabat semuanya pengen tahu betul apa enggak disalurkan dan tepat sasaran enggak. Silakan disimak ya. Jadi untuk data-data supaya efektif, kita tunjukkan datanya semua ya. Sangat kuat ya. Anak yang ini timbul salah paham juga. Kita semua dapat kredit, tidak ada data yang sudah kosong ya. Ini ada data ada di 15 desa ya. Ini ada di 15 desa ya. Kalian ya, izin dan santri-santri yang mendonasikan fix ya. Ini semua ada datanya. Dari kalian itu sudah menyumbang luar biasa, saya mengedarkan datanya semua. Terima kasih buat para netizen yang sudah mendonasikan. Ini ada data-datanya semua. Iya ya. Kalian sadari ini sudah sudah kamas data sudah saya kata semua fix karena kami bukan memakan hasil sendiri ya, tapi inilah hasilnya yang untuk kami persedekahkan kepada anak-anak yatim. Anak yatim piatu ya, yang memang harus dijaga. Langsung ya kita masuk ke kepala lingkungan Mbak Desa kertas putih apa sih ya, namanya ini memang belum ada data seperti itu. Dan bagaimana ini nggak tahu saya. Jangan sampai salah sasaran ya, karena bertanggung jawab. Bagaimana nih Jangan lupa ya buat dari semua terus tonton video ini, channel apa ya ini? Channel Baskara 2, Baskara, BSS. Walaupun kalian benci tentang isinya, entah jengkel sama isinya atau gimana jelas perasaan kalian, tapi pastinya kalian sudah menyumbangkan ini semua para anak yang sahabat-sahabat juga yang di mana ketika sahabat-sahabat mereka kayak kita nggak pernah megang uang ya nih sahabat juga ikut berpartisipasi atau ikut andil di sini karena tanpa disadari seperti itu. Oke Gus, silakan di ini terima kasih juga buat para yang sudah melakukan. Ya, iya. Sama-sama. Amin.
Jadi ngomong-ngomong Ibu Sari selama ini kemana? Nah, sampai ini kuat. Ya, udah saya yang dari para santri kita 120 juta untuk sahabat-sahabat semuanya, master butter dimanapun Anda berada, yang termasuk hamba-hamba Allah, terima kasih banyak. Nominal angka untuk santunan ini mencapai 120 juta. Itu dari santri. Itu dari santri ya? Iya. Oh, jadi ini kita sudah siapkan dana sampai 300 juta. Iya. Oh. Dana sudah tersiap 3 juta itu dari mana? Itulah dari para netizen yang menonton. Yang mereka mungkin makan risih, benci. Ada kurang kotak, tapi tanpa mereka sadari mereka sudah berserah kok. Alhamdulillah ya. Jadi kembali diucapkan, terima kasih. Alhamdulillah banyak ya. 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 Jadi kalian tetapkan rencana kami supaya hasilnya lebih banyak dan kami bisa bersedekahnya lebih banyak lagi. Master Butter itu angka 120 juta itu dari santri Padepokan Sendang Sejagat. Dan di sini kita siapkan atau guru besar siapkan semuanya ini sekitar 300 juta. Itu dari sahabat. Mau 400? Oh, 400 juta. Semoga. Ya, 400 juta itu ilmunya dari sahabat-sahabat. Kita aja lah pernah menyebut Allah sebanyak ini. Ya, kenapa? Dan sekarang kita memegang bersedekah. Alhamdulillah ya. Tadi cuci tangan lo enggak? Ini bagaimana? Cuci tangan lo. Karena kita suci harus. Kita masukkan nanti. Sudah kita ingin. Pemenangnya. Lima mas. Lima mas. Nah, ini juga hasil sebagian juga hasil dari Blorong dan Masa Lembo menangislah. Ini juga hasil dari Blorong Masa Lembo karena dia ingin menghancurkan. Jadi kita Blorong untuk bersedekah ya kan. Bersedekah. Apa tadi? Bersedekah, bersedekah. Ya. Ini kameramen ini komen aja. Ya, kameramen baiknya ini ya, Blorong. Kayak kameramen khususnya menjadi. Cuman tadi ada yang mirip sama Master Jim ya kan. Yang awalnya mereka ini mirip kepada Epokan, ternyata ada Epokan. Berinding saya. Berinding juga keren gitu. Energinya sangat luar biasa. Memang mereka. Ini sebagian ada energi dari Makalimbu. Oh gitu ya. Jadi buat kalian tonton terus channelnya. Awas hati-hati nanti masuk. Jangan bosan-bosan. Anggap aja kalian menonton itu adalah kesedekahan. Takutnya nyerah, tiba-tiba kita lagi seperti ini. Ini ada banyak, ada 3.000 anak yatim tadi kata Mas Bimo. Iya benar. Uang nih. Soalnya saya baru melihat ini uang. Rangel ini. Aku teringat Master Jim. Mana Master Jim? Nah iya, makanya tadi panggil-panggil Master Jim, Master Jim. Ya biasanya Master Jim yang main kamera, makanya mungkin Mas itu terlalu rindu sama Master Jim. Makanya saya kaget. Tapi suaranya kok mirip Master Jim ya? Itu nanti kemarin baru masuk. Mungkin itu perasaan guru aja guru, soalnya kan saya baru training 3 bulan guru. Oh gitu. Terus menyikapi Master Jim bagaimana nanti guru? Enggak, kalau enggak mau tobat, pecahkan aja kepalanya, pening kepala. Gitu ya. Benar. Iya, emosi kan. Apalagi si Angga. Ini yang banyak yang bertanya-tanya Master Hanafi yang diselamatkan tadi mana katanya guru? Dia lagi dinetralkan diri. Lagi dinetralkan dulu ya. Iya, karena otaknya agak mereng. Kalau ada benar-benar aku aja bisa.
sama ya, guru merek katanya. Jangan-jangan santri yang lain juga merek. Iya, memang gitu kan tadi malam kita ketemu mereka, merek juga mereka merek. Tugas kita hanya menempatkan kita harus menempatkan otak mereka. Iya, Mas tuh rindu. Jauh. Mama enggak rindu. Tadi tuh yang mirip sama Mas Serjim, yang tadi tuh putih, kalau Mas Serjim tuh hitam. Mas Serjim pun rambutnya ada potong ayam. Iya, aku makanya mirip banget ini dengan Mas Serjim ya. Saya pun nggak tahu ini kenapa kok mirip banget sama Mas Serjim ini. Mirip ini bro, mirip Mas Serjim. Oh iya, ya mirip bener ya. Wah, akhirnya ikut bersama apa mirip saya? Saya memang agak ini karena biasanya Mas Serjim aja saya marah. Soalnya saya selain Mas Serjim saya nggak bisa marah. Karena kalau Mas Serjim itu biasa ketinggalan dia ya. Maaf ya. Dan ini kamera kayaknya guru udah ini sama Master Jim. Iya, emosi. Emosi saya. Bukan ada sesuatu ya. Emosi saya, Gus. Emosi. Tapi kalian sih enggak bosan kan lihat kami Mas ini banyak ini. Bosan enggak sih? Kita dilanjut untuk live pengejaran masa libur ya. Jadi kita lanjut aja. Iya, tempur markas masa libur. Ini dia ya, aman? Sehat ya? Ini jadi gimana? Alhamdulillah sehat ya? Mas tadi katanya ini tidur sama Mas. Iya, Mas tadi tidur sama Mas. Tidur lagi lah ada Mas. Gimana Mbak? Aman ya? Antek-anteknya Mas Lembu dan alhamdulillah kita sudah selamatkan atau sudah sadarkan ya. Ibu Sanapi tadi ada yang nyimak kan ada yang mengatakan. Enggak boleh gitu. Kameramen baru harus sopan. Nah, untuk sahabat-sahabat semuanya. Bagi yang belum subscribe, daripada jangan lupa di subscribe dulu. Jangan skip iklannya ya. Karena ketika sahabat-sahabat semuanya menonton channel kita semua di sini, tidak men-skip iklannya. Inilah hasilnya. Setuju enggak? Inilah. Setuju enggak? Setuju. Setuju. Saya enggak terasa karena ini banyak ini. Setujulah masa enggak. Dan itu kayaknya lebih bagus kita selawat karena ini. Enggak sedap mereka enggak seperti santri-santri ya. Karena mereka lebih buluk. Harumnya. Harumnya. Adalah hasil daripada para master-master yang sudah ikut bersantai. Coba nyiril ya, dimulai selawatnya. Mama Karyo, Mama Karyo 2. Ayo dong, sekali nih Delia loh. Ya kan, pasti itu nanti jadi satu. Iya. Dan ini jangan coba komen. Nidelia selawat. Ya enggak perlu duya aja dulu. Biasanya kan mereka itu kita hadapi dengan ketegangan ya kalau melawan masa libur. Sekarang kita mau bercanda aja. Kalian tetap semangat untuk menonton tadi jangan lupa subscribe ya. Iya, jangan lupa like, komen, and subscribe. Karena iwa kalian, buat kalian yang masih bilangnya keras kepala, apa lah, keras kan nyi? Emang keras kepalanya, kepala apa nyi yang lembek nyi? Kebeli nih ada kan nyi? Kebeli nih mobil satu lah, ada ya? Apa itu nyi? Kepala ayam lembek gak? Enggak. Nah, oh iya lihat cek dong, ini dia lihat. Tapi kok apa sih ini? Enggak. Kayaknya dia aja tua. Karena dia ini paling tua di antara kamu tiga. Enggak mungkin lah. Dia ini berapa? 67? 15 tahun? 70 kalau ini. Seseorang yang 70 tidak akan seperti saya. Ayo ini dia lihat. Ayo batu duit. Gak boleh kayak gitu. Iya. Ayo cepat kalian nonton lagi, cepat nonton lagi, Baik kalian yang benci ataupun yang mencintai. Terima kasih ya. Ayo dong.
Bu Delia, selamat kasih. Marah-marah aja ya. Karena saya mau sopan rasanya. Langkah yang tua. Saya belum pernah dengar Bu Delia selawatan sendiri. 15 desa. Sukakan kameramen buluk ya. Barokah. Iya. Cari jabatan. Semoga yang menonton ini selalu dilimpahkan rezeki juga. Amin. Kalian juga nonton. Terima kasih buat yang tinggi semua ya. Amin. Yang belum umroh cepat umroh. Iya. Yang belum menikah. Dan kalau mau kaya kerja. Kalau mau kaya itu kerja, jangan nyembah blorong. Iya, betul. Karena kalau yang nyembah blorong itu orang-orang yang bermalasan untuk bekerja. Blorong itu banyak kerjanya. Ayo Nyi Delia, selawatan Nyi Delia, selawatan. Ayo cepat. Udah, kita selawatan tapi kameranya mundur aja, saya tuh pusing. Kamera barunya enggak bisa nengok. Kameramen, Mas tolonglah Mas, ini kameramen barunya Mas. Gangguin saya. Oke, kita selawatan. Mundur. Saya kononnya kira-kira bisa dirubah enggak nih? Karena kita kena klaim hak cipta loh. Kita mau saya selawatan. Jadi gimana, Mas? Dia disambung-sambung aja supaya enggak kena hak cipta. Bagaimana, Mas? Jadinya. Kapan bebaskan para santri? Nanti malam kita akan serang kembali. Iya, benar. Kita akan serang. Siap nih. Iya, siap. Ini siap. Siap. Ini Dwi. Siap. Bagaimana dengan Mawar? Oke, kami mundur aja. Kami itu selalu siap. Malam ini iya, saya mau selawat tapi kameranya dekat sekali ini. Kemana tadi pusaka hijau saya? Mundur. Hei. Jangan ganggu saya dong. Di bulan yang suci kita selawat aja lah. Yang namanya manusia tempat salat dan silat. Pasti itu ada. Jadi mari. Oh, ini guru. Satria Nyi. Yaudah, kalau Nyi Delia mulai duluan pasti kami nyambung. Ya cuman saya memulai ini ya, kameranya gak semua ada muka saya Nyi. Saya ganggu kok. Dijelaskan. Ini dari santri alhamdulillah. Yuk. Untuk santri padepokan Tengah Sejahtera. Selawatan apa? Coba kita selawatan gitu ya. Saya insyaallah mulia barokah nanti saya sampaikan dan saya kasih langsung uangnya ya. Amin. Allahumma amin. Sallallahu ala Muhammad. Jangan diam aja atuh. Kameramennya nih rese. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun, anta badrun, anta nurun, wa nurin. Anta samsun, anta badrun,
Ini berkat kalian juga tanpa kalian sadari. Jadi kalian tetap harus menonton channel ini supaya isinya lebih banyak lagi dari ini. Supaya tahun depan isinya lebih banyak lagi daripada ini. Terima kasih atas dukungannya. Semoga kalian mendapatkan rezeki. Amin. Ini atas nama hamba Allah. Di sini hanya tertulis nama YouTube. Semoga isinya lebih banyak lagi daripada ini. Amin. Karena ini berkat kalian juga tanpa kalian sadari. Kalian sadari kalian menabung untuk masa nanti di akhirat. Semoga kalian tetap selalu diberi kesehatan, dilimpahkan lagi rezekinya. Mawar, saya merasakan energi sangat besar ini, Mawar. Kayaknya kita akan ada penyerangan ini. Iya, pas Mas Lembo itu menangis melihat ini. Ya kan nyi, betul. Apalagi santri PSS yang kali biasa ini dibantu. Mas Lembo merebes nih, buat netizen semua, kalau mau uang tuh kerja. Jangan nyari sama Blorong. Iya. Jangan juga. Oke, netizen karena semuanya. Karena Blorong itu gak punya uang. Alhamdulillah kita bisa menyalurkan ini kepada yang lebih membutuhkan, yaitu anak yatim. Dan semoga apa yang sudah kalian tonton itu sedikit banyaknya kalian pikir sudah bersedekah karena Allah Ta'ala. Dan dengan adanya semua, kita akan mencoba untuk mengarahkan apa yang didapat itu untuk lebih bermanfaat, ya. Dan saya selaku guru besar di Padepokan ini, saya bukanlah orang yang baik, tapi saya akan ingin menjadi lebih baik. Amin. Dan saya akan berusaha untuk mengajarkan yang baik. Kalaupun ada kesalahan-kesalahan, intinya saya hanya manusia biasa yang tak luput dari salah dan khilaf, ya. Tapi dengan adanya ini semua bermanfaat dan keberkahan akan menyertai kita. Amin. Allahumma amin. Dan satu lagi, saya harap kepada netizen semuanya, jangan mudah percaya omongan orang. Jangan mudah percaya omongan orang, apalagi tanpa bukti. Berdasarkan tanpa bukti ataupun saksi, itu semua hoax. Karena fitnah sudah mulai menyerang kita, negara Indonesia. Dan parahnya lagi, kita sudah dikasih kisih-kisih bahwasanya Dajjal akan turun. Jadi hati-hati, fitnah Dajjal itu kejam dan fitnah Dajjal sudah mulai merajalela. Ya. Dan untuk para ini ya, para netizen ini jagat. Dan di sini ada link YouTube yang mungkin Anda bisa melihat, yaitu link YouTube Mamas Karyo, Mamas Karyo 2, Bos PRS, dan Tendang Sejagat. Semoga bisa menjadi keberkahan ya. Bagi Anda yang belum subscribe keempat channel ini, silakan subscribe dan terus nikmati hiburan-hiburan yang kami tampilkan. Ikutilah kami. Kampok meskip iklannya ya. Secepatnya, segera. Kita harus mengumpulkan dulu. Tapi setiap malam kita tetap menyerang ini. Ajar terus, apalagi ada Kang Mas Adin kan. Nah, itu harus siap. Ya. Kita selesai, iya, kita selesaikan.
Pak Satpam, tolong bantu ini Pak Satpam. Nah ini biar segera. Pokoknya yang udah terbungkus satu ikat berapa? Satu amplopnya 100. Enggak bikin ini. Nah satu amplop berapa? Satu amplop 100. Ini satu kotak nih. Iya 100. Uang nggak? Uang. Satu amplop isinya? Satu kotak ini 100. Jadi kita bisa 100 piece. Enggak satu amplop ini isinya berapa? 200. 200 kan? Udah bener 200 semua kan? 200 semua. Ya, nah, jadi itu nanti yang udah dibungkus ini disendirikan satu ikat berapa berapa gitu ya. Mawar, kita serang. Ah, ini kayaknya ada dia tadi. Pesakan, pesakan, pesakan. Kita serang, serang, serang. Kita ada serangan, serangan, serangan. Ayo, siap, siap. Bahaya, bahaya. Bahaya. Ayo, ayo, ayo. Jangan, bagaimana ini? Bagaimana ini? Kita serang ini. Bagaimana ini? Ah, ini? Lekas, 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 lekas.